Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita Apple Ceria. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, Apple Ceria kembali mengabarkan ada pengecoran pada hari ini di PT Indoboga Gunung Putri. Terlihat di sini kawan-kawan ada beberapa TM yang belum dibongkar. Nah, ini TM E034. Kemudian ada A918. A918 jenis lohan. Kemudian ada A635 jenis lohan juga. Kemudian di depannya ada dua lagi nih, ada dua TM. Yang ini jenis Isuzu Giga, yaitu X041 dan X037. Ya, X037 kawan-kawan. Di sini teman-teman kita melakukan pengecoran di dalam gedung, di dalam gedung PT Indoboga Gunung Putri kawan-kawan. Ini pengecorannya mecor ini apa? Lantai, kecor lantai. Ya, ini X036 sedang proses bongkar kawan-kawan. X036 sedang proses bongkar. Ini ngecornya ngecor lantai kawan-kawan. Ini namanya mobil pompa kawan-kawan, mobil pompa. Tujuannya untuk menyalurkan beton dari mobil molen ke lokasi. Jadi beton dituang ke sini, dari sini kemudian dialirkan melalui pipa ini ke lantai. Seperti itu kawan-kawan. Oke, jelas ya kawan-kawan ya. Oke, seperti itulah proses bongkar beton untuk pengecoran lantai kawan-kawan. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan mengenai ReadyMix dan seputarnya, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari TKP PT Indoboga Jalan Gunung Putri kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali pada channel selanjutnya. Tetap semangat, salam safety, salam safety. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!